berikan keistiqomahan. Amin. Ya Rabbal. Ini kayaknya ulama di dalam ya. Yang di luar ibu-ibu semua. Giliran bapak-bapak bagiannya di dalam. Tapi karena memang di dalam ada layar. Ya, ada layar ya di dalam ya. Kayaknya Mumuy kelihatan besar di layar daripada aslinya. Bener gak bapak-bapak? Yang sama-sama kita muliakan para pejabat pemerintahan yang kami muliakan, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, dan tak lupa P2N yang sama-sama kita muliakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemangku adat yang kami hormati, dan tak lupa Ketua Majelis Taklim Al-Anwar yang sama-sama kita muliakan, dan ketua-ketua Majelis Taklim yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Mumuy muliakan tuan-tuan haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon jenazah. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ketimbring yang Mumuy banggakan, pembawa acara yang Mumuy banggakan, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ini teman-teman Mumuy. Yang kecil-kecil di depan. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Terusus istri tercinta Mumuy. Minta doanya mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan kekuatan, lebih-lebih mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran. Jadi alhamdulillah, ieu mah keur pake bahasa Sunda deh lah. Ya, Mumuy mah jeung pamajikan eta duaan. Tiap pengajian jadi pengantin baik. Diuk bareng-bareng dua adik gelepen ku jelema. Kan kita jadi pengantin baru tehnya. Diuk di hari duaan. Alhamdulillah Mumuy mah di awal nikah sama katuari jadi pengantin baik. Alhamdulillah. Makan satu piring berdua. Minum satu gelas berdua. Alhamdulillah, cek ibu-ibu di diburi anak, pengantin baru ke anak. Kayaknya semoga anak lima makanya masing-masing. Itu insya Allah, mudah-mudahan minta doanya supaya rumah tangga Mumuy barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang kali ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan
di acara yang insya Allah baik ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dicatat oleh Allah menjadi pahala yang baik, pahala yang terbaik, baik pahala di dunia maupun pahala di akhirat. Bapak ibu, jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, al-ayah wallahu ala bil muradih. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, kata Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka azab yang akan menimpa kalian. Lihat Bapak Ibu, ayat ini ada huruf nun. Kalau dalam ilmu pesantren, ilmu alat pesantren, nunnya ini nun taukid, yang mana ini nun menegaskan dan ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya ketika hambaku bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti, ibu-ibu. Ceramah nama doang mengerti, jadi tanya apa hoi ya. Tapi alhamdulillah ya punya. Bu, Allah menegaskan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Ini janji Allah. Gak mungkin janji Allah itu diingkari, dan tidak mungkin janji Allah itu meleset. Yang bisa mengingkari janji itu hanyalah manusia. Jadi jangan terlalu berharap atas janji-janji manis manusia, Bu. Ibu-ibu yang di dalam, kelihatan nggak, Bu? Alhamdulillah. Degegen ibu-ibu, ulah percaya teuing dengan janji-janji manis salaki ibu-ibu. Ya, Bu, jangan terlalu percaya dengan janji-janji manis laki-laki. Paham? Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudah
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, halo. Alhamdulillah. Mumuy datang lagi yang kedua kalinya. Dua kalinya. Ini di kampung ini apa bahasanya? Lubuk apa ini? Lubuk bakak. Lubuk bakak ya. Hah? Alhamdulillah. Ini campur ya, ada Sunda, ada Lampung, ada Jawa. Inggris ada. Inggris ada. Kuncinya ada di rumah. Kunci Inggris. Ya Bu. Makanya masya Allah, cepungui jelamadian ke bosan-bosan. Ya mohon maaf, salona kuduna rada dienak gede ya, rada nyempreng suaranya. Coba tekan son angkura imah, suaranya rada ngeblok ya. Cek cek, ya ngenasin seetik ya. Cek cek kodam, cek kodam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas enak tuh. Udah jelas apa belum, Bu? Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di majelis taklim, ketika datang di tempat thalabul ilmi, mumuy berharap yuk luruskan niatnya. Bismillahkan dari rumah. Pertama, bismillah untuk mencari ridha Allah. Bismillah untuk mendapatkan ridha. Ini yang datang ke pengajian, niatnya itu macam-macam. Betul? Datang ke pengajian saya ngantuk, pengen tidur.
ibu-ibu malam hari Jumat. Biasa ibu-ibu pengajian hari Jumat itu pemain-pemain lama semua. Ya, anu datang ke hari pengajian di hari ngajian mingguan mah belum tentu ya datang kabeh. Anu nyengir eta pelaku-pelaku na eta. Hari pengajian mingguan mah rehe eta. Pengajian fikih, pengajian Quran, pengajian hadis. Rehe paling gini-gini kabeh. Tapi giliran doang kieu datang kabeh. Alhamdulillahirabbil. Coba pengajiannya ulah pas bulanana bae. Datang pengajian ke mingguana. Insya tanya lagi, hei malaikat Jibril, tanya apakah rumahnya bertetangga
Ruzukillah Hibir. Mudah-mudahan sesuai namanya, namanya Soleha. Kelakuannya juga soleh, akhlaknya juga soleh. Amin ya Rabbal. Apa yang disebut soleh itu? Soleh itu dia baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Entah disebut soleh, padahal rajin ngaji, tapi sungguh kan nyeri ke batur baik. Oi. Entah disebut soleh, walaupun tiung nabi luhur sampai ke handap, tapi ngapun sungut dan tukang nyeri ke tetangga baik, tukang nyer masalah jembatur baik, salah seetik kasinggungan baik, salah seetik nyer status ke goreng tetangga baik, ngaji mah tiap bulan jelma ditu. Tapi tidak henti dia. Nauzubillahimin. Ternyata ibu-ibu punya kawan yang soleh. Boga babaturan anu soleh mere sapaan ka urang. Ibunya alhamdulillah. Hei, ku boga babaturan anu hadetan ngeunaheun. Jadi jangan pernah digagalin. Kamu kurang boga babaturan hade, ulah sok dingin nyeri, kayak ibu-ibu kok kamimuan deh, wow. Titip eta bu, kamu ibu boga babaturan tukang dereng hutang ka urang, tukang nginjeman duit ka urang, ulah sok digagalan dia. Oke, hesek, dia menimuan gitu deh, mah. Betul? Eta perkara duit, apalagi nanti di akhirat. Kita nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah tergantung dengan siapa kita di dunia nongkrongnya. Diuk jeng saha orang di dunia nah, engke di akhirat didiukkeun deui. Lamun didiukkeun jeng tukang gosip, dihijikeun di ditu jeng tukang gosip. Nauzubillahi min. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, Allah menyaksikan kita para malaikat turun bahwasannya di kampung ini, di masjid ini berkumpul orang-orang saleh dan salehah sedang telah berini menggapai ridho Allah subhanahu. Amin ya Rabbah. Amin. Bu, halo, kurang kikian iya hampurannya gue pakai bahasa Sunda seutik. Dengekeun. Kula ribut dengekeun. Ibu-ibu di masjid titip. Titip Bu, ieu imah Allah. Ulah pake ngomongkeun pakaya di imah Allah mah. Bisi didupak ku malaikat. I bener ulah sering nyengir mikir. Terus jelas dina kitabna teh sareng jalma anu ngomongkeun dunia di jero masjid dilaknat ku Allah. Bahkan dia ngomongkeun pakaya justru hidupna bakal sengsara. Hati-hati di dunia keur asup lamun ibu cicing di masjid teh geus mau omong. Nah kana beureum bae mah kira-kira ka ditu ditu. Hei, mending pengajian mending HS. Lamun pengajian HS berarti penceramahna sukses. Alhamdulillahirabbil. Ya Bu. Dengarkan Bu, halo, halo. Dengerin Bu. Cekang jeng Nabi, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Lamun urang
Allah. Pertama yang bakal diangkat ke Allah ilmu urusan fikih. Bab-bab fikih pertama ke Allah diangkat. Mau diangkat dengan ilmu nak jelma anu mawa ilmu nak. Kuarima gesa letik guru-guru ahli fikih. Lolobana guru-guru ahli pintar ngomong. Sarwa juga diharap. Ia nu diharap dengan pintar ngomongna doang. Ia di kusabab kapepet baik. Ya ibu-ibu hayang nu leutik baik. Rada tak kaharti kumuy ma ibu-ibu ditanya kumuy. Ayo resep nu gede apa nu leutik? Makanan kumuy ma mual kebal-kebal. Saetik nu penting asup kabeh. Daripada gede cuma setengah-setengah. Mending pendek tapi asup kabeh. Daripada panjang setengah-setengah. Mikirnya kalau sama atau pengajian. Ya Bu? Ya Bu? Dengerin Bu, Mumu ini ceramah jarang-jarang lama-lama. Sedikit tapi masuk semua. Daripada banyak cuma setengah-setengah. Begitu maksudnya. Ini masya Allah. Maka ibu kalau ada guru-guru ahli fikih ngejelasin bab zakat, bab sholat, bab sedekah, bab hak waris, dengerin bu. Sebab loba zaman kuari nyian aturan sorangan, khususnya babna bab waris. Betul? Betul? Mohon maaf. Makanya ayo belajar, bu, bu, bu. Supaya kita ini gak belon-belon amat lah gitu. Paham? Paham? Ngaji. Kalau kita diberikan pemahaman insya Allah itu akan membukakan daya pikir dan keluasan hati. Paman orang hirup cenyahok ku ilmu mahriku. Sebab ayat cerita, ayat cerita deikun, ayat cerita kusabab cenyahok ilmu nak nyin kuek di ayat cenyahok ilmu nama ripuh. Ayat cerita itu toh ayat salaki hayang makan kuek bolu. Yo deken salaki iya hayang makan kuek bolu. Ngomong kapa majikana, mak tadi kami makan kuek bolu mak jasa. Coba mak nyin kuek bolu iya duit nak mangga belikan bahan-bahan nak. Si pamajikan nak iya temisahun sebenernya manyan kue bolu pengertian. Tapi ku sebab menana gengsi oke engke manyankan bolu nak engke aki nyankan bolu nak pak tenang baik. Padahal menengah hulung baik naunnya bahan-bahan nak barang yang lumpat kena iman muhajat di keperuntahan dia. Begitu keperuntahan ngelok manehna. Oh iya iya nu kemarin yang kue bolutnya nu hajar di dalam dirinya ayah no. Oh berarti pakai no di dalam diri iya tipung no dia. Oh iya ayah tipung rosben berarti pakai tipung rosben dibuka diri ayah tipung benzena ya nyamunya. Oh pakai tipung iya barang bagi jero tipung ayah cikur nyelepet bang. Cikurnya cikur. Oh iya ya penyedap nama pakai cikur. Belum bagaimana nak ke pasar beli endong beli tipung dong cikur-cikur nasa kilo dijion kumeneh nah blok 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 beta bolu asuh ke kasalakina ah bolu ya hakan kusalakina nyengir besalakina karak ngasaan aing bolu kadong karedok cedera. Bolu ngerasa keren, keren doknya bolu pakai cikur. Ya Allah, ari kula neta ku sabab teboga ilmu nauzubillahi min ayam rezekina luas, rezekinya lancar. Kata Imam Nawawi, inna min asbabi sesungguhnya di antara sebab yaitu diluaskan rezekinya oleh Allah. Karena gubrak. Ayo, Bunda.
datang buah-buahnya. Badan naon bisa kesalahan doangnya. Untuk kang kamera doh. Heh, kang kamera lu bener kamera na lu kaset. Ya. Sibuk kang kamera ya, sebenarnya tuh kang kamera asup surga di heula. Yuk kamera kamera na. Amin ya Rabbal. Bu, bu. Lanjut. Kata Imam Nawawi, inna min asbabi sa'ati rizki. Sesungguhnya di antara sebab-sebab Allah berikan rezeki, diluaskan rezekinya. Yang pertama adalah kasratus shalah. Kasratus shalah yaitu dengan balik ke iman. Tiga. Berapa bu? Mudah-mudahan selesai sampai asar. Tiga. Kata Imam Nawawi, kalau pengen diluaskan rezekinya, yang pertama perbanyak sholat. Sholat. Bu, halo. Halo. Iya, Imam Nawawi ngomong doang kieu teh bukan tanpa dasar. Salat eta bu nyebabkeun kana urang rezeki urang ieu luas. Amin. Pan aya dina Al-Qur'an ge Allah geus nyebutkeun innal ladzina yatsuna kitaballah wa aqamus shalah wangfaku mimma ruzaknahum sirra wa alaniyah. Ternyata orang yang rajin sholat itu pada hakikatnya dia sedang berniaga kepada Allah. Bu, bu, jelema nu tilak ninggalkan sholat, baik sholat fardu maupun istiqomah menjalankan sholat-sholat sunnah, ku Allah diluaskan rezekinya, bahkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi itu salah satunya melaksanakan sholat. Mohon maaf, mohon maaf, ya bu, mohon maaf. Ketika kita beribadah sholat kepada Allah, di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 132. Kata Allah, perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Dan ketahuilah, aku kata Allah tidak meminta rezeki kepada kalian, justru aku yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Dari yang terbaik menurut Allah subhanahu. Bu, halo. Lamun ibu-ibu kertehalangan, ulah ninggalkeun sholat. Insya, insya. Tapi jangan lupa ajakin anak-anaknya sholat. Kan kata Allah wa'mur, ajak, perintahkan keluarga kalian untuk menjalankan sholat. Ibu-ibu geus caditah ka anakna salat. Isok tebu nitah ka anakna salat. Suka enggak mau nyuruh anaknya salat? Ibunya salat apa enggak? Terserah. Hei Pak, halo Pak. Pak, isok teu nitah ka anak salat, Pak. Isok. Bapaknya salat apa henteu? Terserah. Betul? Bu, wajib orang tua mengingatkan anaknya sholat walaupun orang tuanya belum mau sholat.
Bu. Heh, mumuy sholat teh 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ni mumuy ingetin khususnya bapak-bapak. Lamun ibu-ibu mah sok aya nu ngaranna teh mangangan. Ya Bu. Makana ibu-ibu kudu bersyukur diciptakan ku Allah diberi keringanan dina urusan ibadah ieu mah salat. Ya Bu. Alhamdulillah ibu-ibu mah geus diberi keringanan ku Allah, dikasih keringanan oleh Allah ketika ada halangan dilarang salat. Naon eta halangan? Halangan eta kaluarna getih kotor. Ya Bu. Ya Bu. Getih kotor. Benar atau tidaknya ketika suami nanya, "Mak, mak, kenapa enggak sholat? Lagi keluar yang merah." Ya Bu. Ibu bohong atau tidak terserah ibu. Tapi kalau untuk laki-laki enggak ada alasan. Betul, betul. Maka sholat ini sangat ditekankan kepada laki-laki. Ayo, kurangi hirup di dunia teh supaya berkah. Ulah tinggalkan sholat. Insya Allah. Setik-setik kurang ngejalankan, sebab kurang butuh Allah, kurang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Jelema hirupna sok ninggalkeun kana salat. Nah, ku Allah teh rezekina ibarat susah. Henteu diluaskeun. Rezeki eta naon? Rezeki itu setiap pemberian yang berbentuk nikmat dari Allah itu adalah rezeki. Lain duit bae rezeki eta. Salaki soleh rezeki, pamajikan soleha rezeki, anak anu soleh-soleha rezeki, hati anu tenang rezeki, pikiran anu tenang rezeki, mang teu nyeri huntu beunteung lapar nangeunah rezeki. Bu, bu, sebenarnya mah dahar eta ulah nungguan sayur geuna. Makan supaya enak itu ketika perut lapar. Ari beuteung geus lapar mah insya Allah. Amin ya Rabbal. Pertama, kata Imam Nawawi, jangan tinggalkan sholat sebab itu menjadi asbab dimasukkan rezekinya. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat, perbanyak membaca sholat sholawat. Gedung deui urang ngayakeun muludan. Gedung deui urang ngayakeun muludan. Lobakeun maca sholawat. Insya, insya. Mungai gerek kajakan sholawatan. Kak ibu-ibu, iya sholawatan supaya jadi obat hati. Ayah ngaranetnya sholawat di pil buluk. Supaya melembutkan hati, menjadi obat hati. Kurang bari sholawatan, kurang geh bari sodakoh. Kumuy di sodakoh tadi, bari sodakoh deui. Sebab ia aya amanah deui ti panitia. Ustaz, jangan lupa sholawatan yang kedua. Tah tulisannya geh, aya keneh. Sholawatan nanti ya, sodakoh jeung naon? Jeung masjid. Jeung masjid kan geus beres ieu. Naon di mana dibangun? Aya keneh. Heeh. Aya keneh. Oh, kalaupun can, bu, 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 tadi ke sodako, wari sodako jam pala, abang buku deh, kemana ya kak? Oh, yang kemarin itu, oke, kita bantu buat sodako masih bang buku deh, ya bu, bismillah, hari anu masih ayah nenek, tangga hari Allah Allah, tenenawan, udah dipaksakan, udah baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bareng-bareng.
susah hirup. Amin ya Rabbal. Bu, lanjut. Iji deui, urang ulah kebal-kebal. Aja leuan geus pada lapar kabeh. Ibunya, nu terakhir kata Imam Nawawi, kalau pengin diluaskan rezekinya, perbanyak membaca istighfar. Kalau ibu pengen banyak rezeki, perbanyak istighfar. Pengen punya keturunan yang soleh, perbanyak istighfar. Hati ibu sedang gelisah, baca istighfar. Ibu-ibu sedang galau, baca istighfar. Temukan duit, istighfar. Istighfarna nyekal tasbih bari diceuli salaki. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh duit diceuli salah supaya salaki ulah diuk bae. Bae supaya salaki usaha. Pak dede geun pak. Sancang mun tutup ieu pak. Pemajikan urang etang tebangga pak karena urang anu sok rajin wiridan tebanggaun pak pemajikan urang tadana urang yang wirid tengawet ngejikir dan ngejikir astagfirullahaladzim nyokot asbeh war tebanggaun pak kecuali urang beres ngewirid gawe mere duit arak pemajikan ngomong cot. Bu, isok ke pasar isok. Salah isok nganterkan. Dayakan bu, mending dianterkan salaki dan bawa duit ke pasar. Apa ibu-ibu ke pasar selangan, bawa duit.
Allah, amin ya robbal alamin. Doakan salaki-salaki urang bu supaya sehat, supaya panjang umur. Titip bu dengekeun bu halu-halu dengekeun bu dengekeun ulah gandeng dengekeun bu. Ibu isok tilok neuleukeun beungeut salaki. Bu, isok tilok neuleukeun beungeut salaki keur hees. Pernah lalu ngeliat muka suami lagi tidur. Coba bu, sekali-kali bu, bangun tidur itu jangan megangin HP aja. Lihat muka suami, pandang dengan sepenuh hati. Dari lemaknya tidur suami itu menyimpan ribuan masalah. Beban berat. Heh, jadi kesagoreng-goreng nalalaki pasti ingin membahagiakan istrinya. Bener ke Pak? Bener. Coba pandangku salah si terhees. Kulah dulu goreng nggak baik banget. Itu lo kok mandi ke depan salah si air goreng enak banget kan? Dulu karunya nih ya Allah, goreng-goreng kayaknya capek, kurang-kurang gawe, penting istirahat. Betul? Nah, doakan jadinya salah si ibu supaya sehat panjang umur. Rezekina luas, amin ya robbal alamin. Geus sakitu bae. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung gagak, burung pipit, burung jalak, burung merpati, itu nama-nama burung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada bapak-bapak, para jamaah, supaya bisa merapat ke rumah Ibu Nuria untuk melaksanakan makan bersama. Kepada bapak P2N beserta para jamaah yang lainnya, supaya bisa merapat ke rumah Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Falah. Mangga Abah Ustaz. Supaya bisa merapat Pak ya. Silakan. Untuk teman-teman para panitia, supaya bisa memberikan arahan kepada bapak-bapak para undangan supaya bisa merapat di rumah kediaman Ibu Nuria. Go. 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 Go.